cinta dan hormat kepada orang tua. Pun 1000 tahun belum bisa kita membalas kebaikan orang tua. Sambil Barna berkata, guru saya, kalau kita sanggup dan mampu kupas kulit kita sampai habis dan dijahit kulit kita menjadi sandal buat orang tua kita, belum bisa membalas kebaikan mereka. Hanya doa kita yang kita memohon, hanya Allah yang mampu membalas kebaikan mereka. Mari kita sama-sama mendoakan, Rabbi ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beliau suka berbagi. Iskandar, asisten dari Sheikh Jaber, bercerita kalau Sheikh Jaber itu selalu membiasakan diri untuk sedekah subuh. Jadi beliau setelah sholat subuh, siapapun yang bertemu yang memerlukan pasti dia kasih. Pemulung-pemulung di daerah rumahnya sudah tahu semuanya. Bahkan katanya beberapa kali sedang menyetir mobil pun dia bisa mengerem mendadak untuk turun dan memberikan sedekah kepada pengemis. Masya Allah. Kamu ambil, mau kasih. Sedikit tangan bisa, mau kiri mau ambil. Beliau pemaaf. Cerita dari Iskandar, sang asisten Sheikh Ali Jaber, pun cukup mengejutkan. Ketika peristiwa penusukan di Lampung, satu kalimat yang terucap dari bibir Sheikh Ali Jaber hanya Alhamdulillah.